<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أدعوني أستجب لكم <تصفيق> <تصفيق> Yang Sama-sama kita hormati seluruh hadirin hadirat para uh, karyawan dan juga pimpinan PT Lintas Teknologi, ya, Insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa kita panjatkan, karena segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kata "alhamdulillah" itu digunakan di dalam Al-Quran, maka ada lima hal yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: mengapa kita wajib dan perlu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Di alam Al-Qur'an di surah Al-Naml itu ya. Mulai dari ayat 60, 61, 62, 63, 64, 65 itu ada lima pertanyaan. Ya. Lima pertanyaan sekaligus juga menjadi sebuah peringatan buat kita. Bahwasanya Memang hanya Allah lah yang pantas untuk kita puji. Kenapa? Yang pertama karena Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia pula yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sangat indah ya, dan kita tidak sanggup untuk menumbuhkan itu semua. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala Allah juga yang menciptakan atau menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal, ya. yang nyaman, yang bisa ditinggali, yang bisa dieksplorasi, yang tersedia rezekinya kita semua ini ada di di dalam uh, perut bumi ini, dan Allah menjadikan di bumi itu sungai-sungai yang mengalir, yeah. kemudian ada gunung-gunungnya, masya Allah, kemudian di antara lautan itu Allah jadikan ada pertemuan antara sungai dan laut. Itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menariknya teman-teman, yang ketiga itu justru pertanyaan ini berkaitan dengan tema kita sekarang ini, ya. Ketika di dalam ayat 62 Allah mengatakan amman yujibul muttarra daa ah wa yakshifu su'a wa yaj'alakum khulafa al siapa yang sanggup dan mampu untuk menjawab atau mengabulkan doa ketika orang itu berada dalam kesulitan ya dan yang sanggup untuk menghilangkan kesusahan itu ya uh, maka pertanyaan di dalam ayat itu menyatakan apakah ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk kita sembah. Tapi sayangnya sedikit sekali orang yang mau ingat dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi kenapa saya buka dengan ayat 62 surat An-Naml ini? Karena penting buat kita semuanya untuk senantiasa mawas diri. Ya, maka kalau kita Awali segala ya perbuatan itu dengan mengucapkan apa? Basmalah, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap kali kita mengakhiri ya uh, setiap perbuatan, maka kita akhiri dengan membaca apa? Hamdalah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu semua untuk apa? Fungsinya. Agar kita senantiasa mawas diri mengingat Allah. Ya, mau memulai pekerjaan kita awali dengan menyebut nama Allah. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, rutinitas kita senantiasa dilandasi niat yang baik dan benar untuk mencari rida Allah, mencari nafkah yang halal. Ya, kemudian ketika kita bekerja kita tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang harus kita ingat. Lalu setelah kita menyelesaikan sebuah pekerjaan, ya, maka kita harus tutup dengan apa? Hamdalah. Ya. Kenapa perlu ditutup dengan hamdalah? Setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap aktivitas kita itu juga dalam rangka mawas diri dan mengingatkan kita agar kita tidak menjadi hamba yang kufur nikmat. Bahwa setiap usaha kita, setiap prestasi yang kita capai itu semuanya berasal dari Allah. Maka yang pantas dan berhak untuk mendapatkan pujian itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang hari ini puasa hari ke berapa? Eh? 15, 16. 16 sampai 17. <laughs> eh? 15, Kok ada yang 15 tadi jawabnya? <laughs> nah, mulai dehidrasi nih. <laughs> Ngetes aja ingetan ya. Ya memang jam-jam segini ini jangankan anda ya, ya anda yang duduk saja santai gitu itu kadang agak error itu ya sudah menurun daya ingatnya apalagi saya ini ya dari siang dari pagi ada pengajian online nggak tidur subuh, nggak tidur habis subuh gitu ya kemudian ada kajian zuhur tadi di mana di kantor KPK tapi alhamdulillah saya masuk. Kantor KPK itu bukan pakai pakaian orangnya, gitu ya. Dalam rangka mengisi pengajian, ya. Dan sore ini Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan teman-teman di PT Lintas Teknologi. Jadi kita hari ke-16, Mas, ya? Betul? Benar? Atau 17, ya? Ya, 16 atau 17. Kalau kita lihat di sini, ya intermezzo dikit, ya apa namanya di kalender umul kura ini 16 tapi kalau kementerian agama puasanya baru 15 ini ya jadi 15 dan 16 ya jadi ada yang puasa sudah 15 hari atau puasanya sudah 16 hari hari ini alhamdulillah jadi coba teman-teman perhatikan ya ayat-ayat eh, tentang ibadah puasa itu menarik ya bukan hanya berbicara tentang Perintahnya beribadah puasa, lalu bukan hanya menjelaskan untuk apa atau targetnya apa, tujuannya apa, ya juga diberikan masa tenggatnya, temponya apa, tempo kita beribadah itu eh, berapa, berapa lama ayaman makdudat, berapa lama ayaman makdudat, syahrul ramadan. Ini kan menarik, itu kan seperti kita sedang memulai sebuah eh, niat, memulai sebuah pekerjaan. Lalu kemudian kita sudah diberikan tenggat targetnya untuk apa pekerjaan itu. Lalu kemudian kita diberi waktu, ya, waktu untuk memenuhi target itu berapa lama, ya. Ibarat kita ini sedang di training, ya. di training dalam satu tahun kita selalu ada training sebagai hamba Allah yang beriman itu selalu apa diminta untuk mengupgrade, ya, mengupgrade apa kapasitas kualitas keimanannya harus senantiasa di-upgrade setiap tahun. Ya, kalau Anda di tengah pekerjaan yang sifatnya duniawi, ya, itu selalu ada upgrading, ya. Upgrading uh, kemampuan, upgrading skill, upgrading wawasan, pengetahuan, ya. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan uh, kinerja kita atau target-target di perusahaan di mana kita bernaung. Jadi sebenarnya e, ibadah dalam Islam itu juga sebenarnya sangat erat kaitannya dengan apa? produktivitas manusia. Kalau kita ambil nilai-nilai value ya e, sebuah e, pekerjaan atau bisnis perusahaan itu ada bahkan di dalam ibadah puasa itu sendiri. Jadi jangan kita kira bahwa ibadah puasa itu hanya sekedar ibadah spiritual. Ya. Mungkin kita selama ini melaksanakan ibadah puasa hanya dimaknai secara spiritual. Ya, bicara dari iman, kemudian oh, apa namanya ayatnya kutiba alaikum ya itu kan hafal tuh ya. Nah, tapi kalau ayat yang berikutnya nggak hafal itu, ya walaupun sudah setiap tahun dibaca gitu kan. Ya ayatnya itu kutiba lagi, kutiba lagi, ya nggak beranjak dari ayat kutiba. Ya ayat 184-nya juga nggak ingat apa gitu kan, apalagi 185. 186 sampai 188 gitu. Nah, oleh sebab itu eh, mari kita upgrade ya wawasan kita tentang ibadah puasa ini, bagaimana kaitannya dengan peningkatan usaha, peningkatan prestasi, peningkatan kerja, tetapi juga kita tidak melupakan tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sedang melatih kita, membentuk karakter kita melalui training puasa ini. Coba bayangkan. Umat beriman dari Ujung Timur sampai ujung Barat, ya e, permukaan bumi ini, itu semua e, dimasukkan ke dalam sebuah program. Ya. Ini sedang diprogram oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada programming massal, ya, ada training massal yang sifatnya kolektif. Ya. Semua yang beragama Islam, yang akil balik, ya, yang sehat, yang mampu, dia wajib berpuasa. Ya, apakah dia kaya, miskin, ya, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, ya, semuanya sama. Ya, kecuali ada dispensasi-dispensasi ya, misalnya kaum perempuan gitu ya. Yang dia setiap kalau kita umat Islam ini ngelihat bulannya setahun sekali. Tapi kalau perempuan tiap bulan dia datang bulannya gitu kan. Nah, ya, sebab itu ini setiap setahun ini kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala training. Bagaimana? soal program ya peningkatan iman itu sama dengan peningkatan kita bekerja. Sebagaimana anda dibebani target oleh perusahaan untuk meningkatkan targetnya, ya pencapaiannya dari tahun ke tahun, maka seperti itu juga iman itu. Jadi iman itu nggak boleh ditelantarkan. Ya. Kalau bisnis pekerjaan ditelantarkan sama prestasi kita dengan tahun yang lalu itu namanya bisnis yang rugi. Ada nggak bisnis yang mengatakan? ukuran bisnis itu kalau target kita tahun ini sama atau bahkan kurang dari tahun lalu itu dia katakan bisnis yang sukses ada yang bilang begitu nah, berarti teorinya keliru itu ya namanya bisnis usaha dia setiap tahun itu harus meningkat ya itu pula yang disebut dengan iman jadi iman ini kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala makanya dalam Al-Quran itu ada istilah ya apa namanya Senantiasa kita uh, bertransaksi, berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inallah min wa amwalahum bi jannah. Allah membeli dari kita orang-orang yang beriman, ya membeli apa? Uh, amal usaha kita, ya membeli kerja keras kita, ya apakah kita mampu untuk meningkatkan keimanan kita atau tidak? memperbaiki keislaman kita atau tidak kalau kita mampu meningkatkan kinerja iman dan Islam kita maka Allah akan membelinya dengan apa bi annalahumul jannah ya mereka akan mendapatkan surga gitu jadi surga itu hasil dari apa jual beli kita dengan Allah gitu ya itu kalau bahasa Al-Qur'an itu bahasa bisnis bahasa perdagangan bukan berarti agama ini kita perdagangkan tidak ya tapi Allah membahasakan itu semua, hubungan kita dengan Allah, kita beribadah kepada Allah, ya. Kemudian peningkatan kita setiap tahun iman itu harus ada hasilnya nyata. Itu mutlak seperti tadi dibacakan ayat oleh saudara kita. Ya, surat At-Taubah ayat berapa tadi? 105 ya. Wa qulialmalu fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Ya, bekerjalah kalian. Ya. Semaksimal mungkin yang kalian bisa siapa Allah tidak akan apa namanya mengkhianati hasil usaha kita. Pasti Allah itu akan apa? Melihat fasayarallahu amalakum. Ya, amal kalian di dunia ini, ya, usaha, ibadah, ya, kerja keras kita itu pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dievaluasi. Pasti akan dilihat, ya. Tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia. Dan itu akan berbalas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya, dalam ibadah puasa itu, ketika kita training, itu ketika kita mengisi bulan puasa ini dengan ibadah-ibadah, ya, dengan latihan-latihan uh, spiritual, latihan kita meningkatkan kepekaan sosial, kepedulian sosial, latihan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul, ya, latihan untuk apa? Pengorbanan, kesenangan diri, kita latihan, apa lagi? Latihan kesabaran, ya, latihan kedisiplinan, gitu kan. Latihan kita terus senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Itu kan semua makna latihan-latihan -mak. yang ada dalam ibadah puasa. Ada satu ayat yang disisipkan di situ tentang pentingnya berdoa kepada Allah, terutama di bulan Ramadan. Doa dalam kehidupan Muslim itu sangat penting. Kenapa? Karena doa itu simbol bahwa kita ini menghajatkan diri, kita ini menghajatkan segala hal, segala sesuatu menggantungkan segala sesuatu itu kepada al, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa hajat hidup manusia, teman-teman? Ada berapa macam? Basic need manusia itu apa? Hah? Saya mau tanya nih. Ya, apa? Hah? Basic need manusia itu ada tiga macam. Tapi bukan sandang pangan papan. Itu anak SD juga tahu, ya kan? Nah, si Udin juga tahu kata apa? Stiker itu ya. Nah, kalau basic need manusia itu yang pertama adalah basic need dia menghajatkan diri kepada Allah dan kepada petunjuk bimbingan Allah dalam hidupnya. Itu basic need kita itu. Itu jangan ditinggalkan. Jangan kita punya basic need ini hanya sandang pangan papan aja gitu kan. Lalu kita nggak merasa memiliki kebutuhan dasar yaitu harus mengenal Allah ya harus tahu petunjuk Allah itu dalam kehidupan itu seperti apa itu basic need yang pertama yang kedua secara fisikal secara materi kita perlu sarana sarana fasilitas di dunia ini nah itu baru masuk sandang pangan dan papan ya kalau dalam Alquran itu bahasanya fiha la taju kamu hai Adam di surga itu tidak akan tidak boleh apa telanjang ya tidak boleh kelaparan tidak boleh kehausan dan tidak boleh apa? kepanasan. Jadi, itu simbol dalam Al-Qur'an itu luar biasa. Al-Qur'an itu bukan hanya kitab kita untuk uh, ibadah, tapi itu banyak sekali simbol-simbol kita untuk uh, meraih prestasi ya, uh, apa namanya? Uh, mendapatkan pencapaian-pencapaian dunia. Sehingga ketika berbicara tentang Nabi Adam pun itu disinggung masalah basic need manusia ketika nanti ada di dunia. Yang ketiga kita butuh apa? Butuh pasangan hidup. Pasangan hidup. Jadi put, butuh apa? Yang pertama menghajatkan hidup kita ini kepada Allah sebagai pembimbing hidup kita. Yang kedua butuh sarana hidup, sandang pangan papan. Yang ketiga butuh pasangan hidup. Ada nggak di sini yang nggak perlu pasangan hidup? Maunya jomblo? Eh? Assalamualaikum. Ada yang mau jomblo terus? Ya. Bahkan basic need secara fitrah ingin punya keturunan. Ya. Kan itu anak itu perhiasan. Ya, al-mal wal banun zinatul hayatid, hayatid dunia, anak dan harta itu adalah perhiasan hidup ke dunia. Itu fitrah. Kita punya hajat untuk itu gitu. Ya. Kalau manusia tidak memiliki hajat itu berarti ada some, ada sesuatu yang error dalam dirinya, ya. Kenapa? Kalau dia nggak butuh Allah itu berarti manusia error, ya. Nggak peduli iman Islam, kalau dia nggak merasa butuh sarana hidup, sandang pangan papan, dia juga error. Ya, berarti dia bukan manusia itu ya. Binatang saja perlu hajat hidupnya. Yang ketiga, manusia itu perlu pasangan hidup. Ya. Makanya kita senantiasa bermohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat itu dinyatakan wa idza sa'alaka ibadi, wahai orang-orang yang berpuasa. Jika ada di antara kamu orang-orang hambaku ya, yang beriman kepada Allah dan rasulnya bertanya kepada wahai Muhammad anni ya tentang aku ya uh, jawablah fa ini qarib jawablah bahwasanya aku itu maha de, maha dekat ya kedekatan seorang hamba kepada Allah ya dibalas oleh Allah dengan apa kedekatan Allah kepada hamba-Nya jadi bukan hanya kita yang ingin mendekat kepada Allah tetapi juga Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala itu juga senantiasa mendekati kita ya memperhatikan kita gerak-gerik kita ya apa isi hati kita Allah tahu ya enggak perlu kita ungkapkan Allah sudah tahu tidak perlu kita ekspresikan Allah juga tahu hajat kita ya e, sehingga ada banyak doa di dalam Al-Qur'an itu dicontohkan ya contoh banyak sekali doa dalam Al-Qur'an itu Uh, dari para nabi ya terutama ya orang-orang soleh itu banyak sekali contoh dalam doanya. Misalnya doa siapa? Doanya nabi Nabi Nuh. Ya Robbila tadar alal ardi minal kafiri Ya Allah jangan kau sisakan ya saking keselnya Nabi Nuh ini ya melihat umatnya kaumnya ini berpaling nggak mau beriman dia doakan ya Allah jangan sisakan satu rumah pun di dunia ini buat orang kafir gitu ya orang yang nggak mau beriman kepadamu itu jangan disisakan satupun rumahnya di dunia hancurin aja semua kira-kira begitu ya ada lagi doa uh, siapa Nabi Musa Robbana atai innaka Fir'aun wa malaahu zinatan wa amwalan fil hayatid ya Allah engkau telah memberikan Fir'aun itu semua kemegahan harta dunia ya perhiasan dunia engkau berikan Robbanat amwalihim ya Allah Saatnya engkau cabut itu nikmat yang kau berikan kepada Firaun. Ya, itmis ala amwalim, hancurkan harta benda e, miliknya, ya. Wasdut ala qulubihim, keraskan hati mereka. Ya, fala yu'minu hatta yarawul adzab. Siapa? So, mereka tidak akan beriman kecuali sampai mereka betul-betul melihat dengan mata kepala sendiri siksa yang pedih. Uh, apalagi doa dalam Al-Quran. Ya, doanya yang terkenal itu Nabi Ayub. Ay, ya. Wa ayyuba idna rabbahu. Itu surat apa? Al. Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idna rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya. Ya Allah, kata Nabi Ayub, sungguh aku telah tertimpa penyakit, musibah. Dia nggak sebutin penyakitnya. Musibahnya apa? Wa anta rahim karena Nabi Ayub yakin bahwa Allah maha tahu apa yang sedang dialaminya itu, ya. Dan kau adalah uh, zat yang maha pengasih dari orang-orang yang menyayangi. Jadi Nabi Ayub itu bahkan minta minta sembuhkan penyakitnya aja. Dia nggak ngomong. Cuma mengeluhkan, memberitahukan, ya, bahwa aku ini terkena penyakit. Robbi ini masanya anta tak rahimin. ya dia nggak minta tuh diminta disembuhkan penyakitnya nggak, cukup dengan apa? Dengan menyampaikan hajatnya, apa kondisi dia sekarang itu seperti apa? Ya sama dengan kita sekarang misalnya, kalau saudara uh, menginginkan hajat ya, uh, ingin pertama kalau belum dapat kerjaan fresh graduate kan uh, pengennya apa? Uh, punya kerjaan, ya datang ke orang tua, mak bapaknya minta doakan ya kan supaya dapat pekerjaan yang baik gitu. Ketika baru lulus SMA mau lanjut ke perguruan tinggi, kita juga minta doa kepada orang tua. Ya, pengen masuk uh, kampus atau uh, perguruan tinggi yang baik dan kalau bisa dapat beasiswa kan begitu. Selalu manusia ini selalu apa? Ada harapan-harapan, ada capaian-capaian dan itu tidak bisa tidak dengan dengan doa, ya. Karena Nabi SAW menyatakan apa dalam hadis ya, uh, yang diriwayatkan oleh uh, apa namanya uh, berapa orang sahabat dari baginda Rasulullah SAW, di antaranya dari rawinya dari Sauban, Maula Rasulillah dan juga Salman Al Farisi radhiyallahu anhu dalam dua riwayat redaksinya hampir mirip Nabi SAW uh, menyatakan begini ya la yazidu fil umri illal bir ya tidak ada yang dapat menambah umur kecuali perbuatan baik. Jadi kalau Anda mau ya umurnya panjang, banyaklah berbuat baik. Ini kata Nabi SAW. Ya, wala yaruddul qadha, wala qadar illa doa. Dan tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Gitu. Ini takdir kita kan semua sudah digariskan oleh Allah SWT. Ya kan? Kapan Uh, kita apa, mendapatkan rezekinya waktunya kapan jodohnya kapan dengan siapa kapan itu terjadi kemudian sampai bahkan ajal kita itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Subhanahu Wa Taala takaran rezeki kita juga sudah ditetapkan nggak akan tertukar ya, dengan orang lain tidak akan lebih tidak akan kurang ya itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta tapi yang bisa meningkatkan adanya perubahan takdir itu itu hanya doa ya makanya dalam hadis lain uh, Rasulullah SAW menyatakan begini ya dalam hadis riwayat uh, Imam Ahmad ya kemudian Ibnu Majah itu uh, ada tiga uh, apa namanya uh, kalau seorang hamba ya dia memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ disebutkan Mamin muslimin yad Allah bidawatin. Tidak ada seorang muslim yang memohon, meminta kepada Allah dengan satu doa. Selama doa itu tidak ada yang dia minta untuk kejahatan, perbuatan dosa dan maksiat. Ma fiha ifmun. Ya. Jadi kalau doa doa kita pengen bermaksiat, nah itu nggak benar. Ya itu malah jadi apa? Jadi dosa buat kita. Kita doa, ya, ya Allah eh, doakan apa? Eh doakan saya ya. Ya Allah saya minta, ya saya bisa menang lotre, menang judi gitu. Kira-kira eh, ada yang begitu doa? Eh, ya Allah saya izinkan saya berikan saya supaya bisa menang judi. Itu kan doa untuk maksiat, ya. Itu doanya sendiri itu udah jadi maksiat itu. Ya maka gak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, uh, apa namanya, Ijinkan uh, uh, izinkan saya untuk apa? Untuk berzina, misalnya. Kan begitu ya. Sampai ada buku, ada buku begini tulisannya. Tuhan izinkan aku, apa? Uh, berzina ya. Nauzubillah min zalik itu. Ya. Kemudian, pokoknya segala bentuk dosa dan masa itu gak boleh kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita dikabulkan itu. Ya. wa uh, rahim ya selama doa itu yang kedua tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim jadi jangan sampai kita doa ya Allah jangan pertemukan saya lagi dengan dia nah misalnya ya ya Allah jangan sampai saya ketemu lagi sama atasan itu ya kan orangnya terlalu rewel bawel ini macam-macam tuntutannya macam-macam gitu kan ya Allah celakain aja dia ah itu nggak boleh itu udah begitu ya nah, kita kalau dikasih beban disuntutan, tuntut apa e, tuntutan itu ya Jangan kita berdoa yang jelek untuk orang lain. Gitu. Maka selama tidak ada dua unsur itu apa? Satu perbuatan dosa, yang kedua memutus tali silaturahim. Kalau seorang Muslim memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah permohonan, biha ihda maka Allah pasti akan memberinya menjawab doa itu dengan tiga macam jenis respon dan jawaban. Ya satu kata Nabi saw, Imma an fid dunia. Ya, yang pertama bisa jadi doa itu akan dibayar di dunia, cepat atau lambat. Ya kan nggak mungkin kita doa sekarang pengennya besok langsung terjadi. Ya atau bisa juga Allah memberikan itu uh, terjadi. Jadi, tapi kita nggak boleh nih pasang target, pasang apa namanya menekan. Ya menekan Allah itu nggak boleh. Ya Allah, kabulkan doa saya besok. Kalau nggak besok, gua kafir. Nah, itu nggak boleh gitu. Ya kan? Itu menekan namanya. Ya atas apa manusia aja kalau ditekan seperti itu itu nggak etis. Apalagi kepada tu, Tuhan. Ya maka jawab Nabi saw. Ya kalau seorang Muslim itu memohon kepada Allah ada tiga pilihannya. Satu Allah bayar di dunia, ya dipercepat terkabulnya doa itu di dunia cepat atau lambat yang penting di dia udah, udah udah, apa udah lunas ya Allah sudah lunasi itu permohonannya yang kedua kata Nabi saw imaan yudakhiralahu fil akhirah di dunia dia tidak dijawab doanya tidak dikabul seperti yang dia minta ya Allah saya pengen saya tertarik dengan fulana ya bukakan hatinya terima lamaran saya datang nah, ditolak kan gitu udah berkali-kali ditolak juga usaha terus usaha terus ya tapi tidak jadi ya pengennya seperti itu tapi nggak dikasih oleh Allah berarti Allah sedang pilihkan yang terbaik buat kita berarti yang tidak dikabulkan itu kita harus meyakini bahwa itu tidak baik untuk dirinya gitu nah apa yang terjadi an yudakhirallahu lahu fil akhirah bisa jadi Allah akan apa menyimpan doa itu untuk diberikan nanti di akhirat Ya, nah, jadi kalau nggak dapat sesuatu yang kita minta seperti yang kita hajatkan di dunia setelah minta kepada Allah, jangan berputus asa, jangan berkecil hati. So, apa kata Nabi? Itu doa disimpan buat tabungan kamu di akhirat. Insya, insya Allah. Ya, kalau kita banyak berdoa kebaikan kepada Allah, ya berdoa minta kepada Allah harta yang banyak supaya bisa apa namanya menghajikan orang tua, ya bisa apa, memberikan uh, santunan pada fakir miskin anak yatim, ya. kemudian kita berdoa kepada Allah agar bisa melakukan banyak hal-hal kebaikan, ya. itu bisa jadi belum dijawab di dunia, tetapi nanti dia menjadi tabungan buat kita pahala di akhir di akhirat. Nah yang ketiga ini yang menarik kata Nabi SAW. ya imma an yusrafa ya, anhu minasu imithluha yang ketiga cara Allah mengabulkan doa itu dengan cara bagaimana? Dengan cara kamu dijauhkan dari bencana-bencana. Ya. Orang lain rumahnya kebakaran, dia enggak. Ya kan? Orang lain kosannya kebakaran, kemalingan, dia enggak gitu. Ya, orang lain tabrakan beruntun pada mati, dia selamat sendiri. Nah, itu 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 akibat apa? Dari doa itu. Ya orang lain rumahnya kena banjir, longsor, tertimbun, banyak yang meninggal dunia. Ternyata dia selamat. Ya. Yeah. Atau bisa menyelamatkan diri. Ya, itu juga bagian dari cara Allah menjawab doa-doa kita. Meskipun kita tidak minta seperti itu. Kan gak ada orang, pernah gak saudara, minta e, berdoa kepada Allah, tapi mintanya begini. Ya Allah, kalau kebakaran, selamatkan saya. Ada <tuh> gak pernah gak minta doa begitu? Gak pernah kan? Gak terpikir gitu loh ya Allah kalau ada gempa Jakarta repot nih buat kantor lantai 16 gitu ya pernah nggak anda minta ya Allah selamatkan saya sebelum orang lain gitu ya kan nggak pernah nggak terpikir yang uh, itu nggak pernah kita berdoa seperti itu ya maka ketika itu diselamatkan oleh Allah kita dari bencana-bencana itulah uh, cara Allah menjawab ya merespon doa-doa kita yang belum terkabul secara ya seperti yang yang kita inginkan nah Inilah rumus doa dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu eh, jangan kita berkecil hati. ya. Sebab apapun usaha kita harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah. Dibarengi dengan doa yang benar kepada Allah. Ya tentu saja doa supaya terkabul bagaimana? Ya yang pertama harus niat. Harus didasarkan tauhid kepada Allah. Iman yang benar bahwa Allah pasti akan mengijabah doa kita. Dialah satu-satunya yang kita minta dan dia satu-satunya yang akan menjawab permintaan kita. Makanya nggak boleh doa itu pakai apa namanya minta ke selain Allah ya. Kalau kita minta doa kepada orang apa kepada makhluk selain Allah maka kita jatuhnya mus musyrik ya. Yang kedua teman-teman dirahmati Allah ya ketika kita berdoa itu harus apa adabnya ada ya harus terpenuhi adabnya apa adabnya pertama dengan mengucapkan hamdalah kemudian kedua dengan berselawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sama ketika mulai doa dengan hamdalah dan selawat maka ditutup doa itu juga dengan hamdalah dan selawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi ya mungkin ada pertanyaan kenapa doa perlu ada selawat Selawat itu ibaratnya Anda isi mobil dengan Pertamax Turbo. Doa semua orang bisa nyampe kepada Allah, tapi biar lebih cepat nyampe, kasih Pertamax Turbo. Caranya bagaimana? Dengan bersolawat itu. Sebenarnya doa itu cukup dengan hamdalah, tapi e, kalau hamdalah aja kurang nendang. ya Mesti ada selawatnya juga, itu adabnya kata para ulama. Ya, ibarat kata semua orang bisa berhubungan dengan Allah langsung berdoa bisa dengan hamdalah, iya. Tapi kalau mau lebih cepat, sampai doa itu kepada Allah, ya, lebih diperhatikan oleh Allah, sebutlah nama Nabi Muhammad SAW dalam doa kamu, yaitu dengan bersalah, berselawat Salam kepada baginda Rasul, Rasulullah SAW. Yang ketiga, ya menjauhi makan, minum, dan nafkah yang haram. Kalau Anda ingin doanya terkabul. Ya. Nah, kalau doanya susah dikabulkan, nah itu berarti ada masalah dengan makanan kita, minuman kita, nafkah kita, ya pekerjaan kita, mungkin ada yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ajaran dari uh, syariat Islam, ya teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat itu, insya Allah, ya usaha dan doa kita itu tidak akan mengkhianati hasil yang kita ingin inginkan, ya sebab. <tuh> kita sebagai umat beriman ini harus senantiasa apa? Senantiasa optimis. Ya, uh, udullah wa antum muqinuna ijabah. Itu perintah Nabi SAW. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu itu betul-betul yakin. Ya, uh, bahkan bukan hanya yakin. Nabi memerintahkan kita untuk apa? Yulih hafid doa. Ya, bersungguh-sungguh. Ya, merintih memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hajat kita apa seperti anak kecil merengek-rengek minta kepada orang tuanya. Ya, harus lebih dari itu. Nah, ada beberapa kisah yang sangat menarik untuk kita jadikan ibrah tentang rahasia doa ini. Yang pertama, doa itu bisa dikabul oleh Allah kalau kita bertawasul dengan amal soleh, ya. Seperti kisah tiga orang bani Israel terjebak di dalam gua. Ini hadis sahih dari Rasulullah, ya. Terjebak dalam gua, ya. Ketika mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba mulut gua itu, pintu keluarnya itu tertutup, tertimbun, longsor batu besar, ya. Mereka nggak bisa keluar. Bagaimana caranya? Pengen bisa keluar nih? Mau telpon, kagak ada telpon mau WA, nggak ada WA waktu itu, ya kan? Mau teriak juga siapa yang dengar gitu kan? Di tengah hutan pula sendirian gitu. Mereka hanya bertiga. Maka bagaimana caranya? Mereka memohon pada Allah. Ayolah kita berdoa. Nah gitu. Ini Nabi yang mengabarkan ini. Ya, kita berdoa. Masing-masing kalian kita berdoa memohon hajat pada Allah dengan menunjukkan kepada Allah amal terbaik yang pernah dilakukan. Ya, supaya Allah, supaya kita bisa mengetuk pintu langit. Kira-kira begitu. Satu berdoa kepada Allah, ya Allah bukakan e, jalan keluar bagi 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 kami. Kenapa? Karena saya dulu pernah e, dalam masa hidup saya ya selalu mencari keriduan orang tua. Saya selalu cari nafkah, pulang bawa hasil, hasilnya selalu akan saya berikan kepada orang tua saya. Ibu dan bapak saya sebelum ibu bapak saya makan, anak-anak saya nggak boleh saya kasih makan. nggak bisa saya kasih makan. Satu malam, saya pulang, udah kemalaman. Ibu bapak saya udah tertidur, ya Allah. Dan saya tungguin ibu bapak saya bangun. Saya nggak berani bangunin. Anak-anak saya padahal sudah merengek-rengek minta makanan itu. Saya tidak kasih mereka, ya Allah. Sampai orang tua ini bangun, mereka makan dengan nikmat, Selesai makan masih ada sisa baru saya berikan makan buat anak-anak saya. Ya Allah jika dengan perbuatan itu engkau ridho dan engkau berikan jalan keluar untuk kami maka kabulkanlah. Eh terbuka ya, bergeser itu batu ya padahal nggak ada yang menggeser tiba-tiba digeser sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua berdoa ya apa doanya ya Allah saya pernah dalam satu masa hidup saya, saya sangat mencintai seorang perempuan. Ya, saya ingin betul-betul menikahinya. Ketika saya lamar dia, dia memberi syarat, kamu boleh menikahi saya dengan syarat kamu bawa uang 100 dinar. Berapa 100 dinar? Eh? 100 dinar itu, satu keping dinar itu 4 gram emas. Berarti 100 kali 4 berapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh? Berarti berapa? 400 gram. Ada nggak di sini yang maharnya empat 400 gram? Eh? Ada? Ada belum? Ibu-ibu yang di belakang pernah dikasih mahar 400 gram emas? Apa sekilo gitu kira-kira ya emasnya? Ada nggak yang ngasih? Belum ada ya? Nah, itu zaman dulu ada tuh. Ya, itu udah prestasi banget tuh, ya. 100 dinar itu 400 gram emas. Ya, uh, syaratnya itu. Lalu kemudian saya uh, meninggalkan perempuan itu, lalu saya cari, saya cari nafkah berusaha, dapatlah hasil, saya bawa uang 100 dinar emas itu. Ya, ke si perempuan ini. Tapi hasrat saya waktu itu sudah sangat memuncak dan saya apa waktu itu sudah ingin memperkosa dan apa uh, menggauli perempuan ini. Tapi apa kata si perempuan ini? wahai pemuda, ya bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu buka ya, barang itu sebelum ada izin dari pemiliknya. Maka dia tiba-tiba tersadar dan kemudian dia tinggalkan perempuan itu dengan uangnya dia berikan. Ya, dia takut dosa, dia takut maksiat kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau ridho perbuatan saya itu, maka berikan jalan keluar untuk kamu. Geser lagi. Yang ketiga lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, pernah saya dalam satu masa hidup saya, ada orang bekerja kepada saya, ya, dia membantu saya untuk uh, apa namanya memanen gandum, ya. Uh, tapi kemudian ketika dia datang ingin meminta haknya, saya berikan dia nggak mau, ya, dia nggak mau. Malah dia pergi menganggap apa yang saya berikan itu kekecilan buat dia gitu, ya. Maka dia pergi bertahun-tahun nggak balik dan saya gunakan ya nafkah itu uang yang akan saya berikan itu lalu saya kembangkan. Saya investasikan dan hasilnya investasi itu ya berupa ratusan ekor ternak. Ya e, ketika dia datang kembali ingin mendapatkan haknya, maka saya bilang kepada orang itu itu ambil harta punya kamu. Ya masa iya apa segitu banyak kan saya dulu dapat dari itu cuma sedikit. Ya nggak mungkin lah itu dapat ratusan ekor hewan ternak ya nggak harta yang dulu mau saya berikan pada kamu lalu kamu tolak itu saya kembangkan saya investasikan dan saya nggak ambil sedikit pun keuntungan dari situ saya berikan kamu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka ya Allah kalau engkau menganggap perbuatan itu baik dan engkau ridhoi maka berikanlah jalan keluar untuk kami tiga kali permintaan orang-orang baik ini maka dengan cara itu Allah menggeser batu besar yang menutup pintu gua Alhamdulillah. Jadi dengan amal soleh itu bisa. Ya, ada lagi cerita uh, doa dari seorang <kuh> sahabat ya, namanya Abu mualak eh, Abu Muallak ini pernah uh, didatangi oleh pencuri. Pencuri ini mau menghabisi nyawanya. Ya, padahal dia bilang apa? Ini saya punya harta banyak, kamu ambil aja. Kan itu namanya pencuri, pencuri kan mau ngambil duit ya jangan kamu bunuh saya enggak saya datang kemari buat membunuh kamu siapa yang bayar kamu enggak ada yang bayar gue pengen bunuh ente aja loh kaget dia kan oke okay, sebelum kamu bunuh saya biarkan saya berikan saya waktu saya mau sholat dulu dia sholat hajat empat rakaat minta kepada Allah di setelah selesai rokaat itu apa dia berdoa begini saya catat ini dalam uh, apa catatan kecil saya ya apa doanya ya wadud

maha ya mengerjakan apa yang dia kendaki aku memohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak ada batasnya dengan kekuasaanmu kerajaanmu yang tidak ada ujungnya dan dengan cahaya cahaya engkau yang memenuhi seluruh aras jagat raya ini aku memohon kepadamu ya Allah engkau hindarkan aku dari kejahatan pencuri ini wahai yang memaha memberikan pertolongan tolonglah aku dia ucapkan itu dua kali maka apa kata di dalam itu tiba-tiba ada seorang datang seorang datang penunggang kuda dia bawa senjata ya lalu kemudian dia habisi pencuri itu dibunuh oleh penunggang kuda ini padahal dia nggak tahu ini di siapa ini datang dari mana ketika ditanya saya adalah malaikat yang diutus oleh allah setelah engkau ucapkan doa tadi yang menggetarkan aras itu maka aku ditus Allah untuk melindungi kamu dari kejahatan orang ini. Ada terakhir cerita kisah. Ada empat orang ahli hadis ya di zaman kemasan Islam uh, itu berkumpul ya. Ada Imam Ibn Khuzaimah ya. Kemudian ada siapa lagi? <tuh> Allahumma Sallallahu Alaihi Muhammad uh, Itu berkumpul ya. Mereka berkumpul uh, untuk apa? Uh, ternyata mereka kehabisan apa kehabisan bekal ya ini keempat orang ulama ya ibnu Jarir atau Bari itu disebutkan namanya kemudian ibnu Khuzaimah satu masa Muhammad bin Nasr al Marwazi dan Muhammad bin Harun ya mereka berempat ini sedang dalam perjalanan menuju Mesir dari Madinah habis apa mencari menelusuri hadis dari Rasulullah SAW sampai di Mesir bekal mereka habis mereka kelaparan ya luar biasa kelaparan mereka akhirnya mengemis minta-minta mereka akhirnya bilang ya masing-masing dari kita nanti gantian ya cari e, makanan keluar minta sama orang gitu akhirnya e, mereka sudah tidak sanggup lagi untuk minta-minta mengemis ya kelas sangat kelaparan lalu kemudian e, apa namanya ada seorang di antara mereka lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ibnu Khuzaimah salat dua rakaat dan mohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada empat orang ini yang pergi menuntut ilmu, mencari hadis Rasulullah SAW dan kehabisan bekal. Lalu apa yang terjadi? Enggak lama setelah doa dari Ibnu Huzaimah ini, datang orang ngetok pintu mereka. Ya, tok-tok-tok. Lalu mengucapkan salam, assalamualaikum, dibuka, waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya utusan penguasa Mesir ya hendak mencari orang yang namanya Ibnu Huzaimah ya saya ini dititip ada titipan dari penguasa Mesir kamu diberikan uang 50 dinar dengan tiga orang temanmu masing-masing dapat 50 dinar kalau uang ini habis minta lagi silahkan kami terbuka Loh, kok bisa begitu Iya karena kemarin malam ya, atasan saya ya bos saya itu mimpi ya mimpi Allah tunjukkan kepada bos saya itu dalam mimpinya ada orang-orang soleh yang kelaparan. Kamu harus bantu dia, subhanallah. Ya. Jadi dengan pertolongan Allah, dengan doa orang soleh, ya, itu semua bisa terjadi. Subhanallah. Banyak sekali kisah-kisah yang sangat mengharukan seputar doa ini. Mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba-hamba yang pesimis. Senantiasa optimis terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita selalu pasti menghajatkan ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampai sampaikan ya mudah-mudahan bermanfaat. Uh, mudah-mudahan masih semangat puasanya. Semangat enggak? Semangat 5 menit lagi puasa Ya, terima kasih ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.